Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan iman senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini bisa jadi tanggal 1 Zulhijjah, atau kita masih tanggal 30 Zulqa'dah. Tapi yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul asyr, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di waktu itu lebih dicintai oleh Allah daripada beramal saleh di 10 hari ini, yakni awal 10 Zulhijjah, di mana Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan demi 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah hari-hari awal bulan Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Bayangkan 360 hari dalam setahun, Allah menjadikan 10 hari ini pilihan buat umatnya. Di situ ada wukuf di Arafah, di mana puncak dari ibadah haji dan wukuf di padang Arafah. Di situ ada kurban, di situ ada takbir, di situ ada berbagai macam amal-amal kebajikan yang hanya Allah jadikan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para sahabat mengatakan, "Wal jihadu fi sabilillah," apakah jihad di jalan Allah tidak lebih baik daripada beramal di 10 hari ini? Kata Nabi SAW, "Wal jihadu fi sabilillah," jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa ahlihi wa lam yajid min dhalika syai'. Kecuali seorang yang keluar dari rumah dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali selama-lamanya. Maka itu orang yang mungkin pahalanya tidak bisa ditandingi. Alhamdulillah, mungkin kita sudah masuk ke awal bulan Zulhijjah. Dengan amalan-amalan bulan Zulhijjah, larangan-larangan bagi yang tidak berkurban, semoga kita bisa menjaganya, dan kurban kita diterima oleh Allah, dan para jemaah yang berangkat haji pulang dengan selamat insyaAllah. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama dari kitab Minhaj Al-Muslim. Jadi bab yang pertama adalah bab tentang akidah yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari berkaitan dengan akidah. Akidah itu sesuatu ikatan di dalam hati kita yang kita meyakini. Tentunya ketika berbincang tentang akidah, yang akan kita perbincangkan adalah tentang rukun iman yang pertama. Kita semua tahu
Bahwa rukun iman ada 6. Anak-anak TK juga tahu, anak-anak SD juga tahu. Tapi kita harus tahu bahwa ketika kita kecil, ilmu kita itu berlandaskan hafalan, bukan pemahaman. Kadangkala anak umur 3 tahun ditanya, man rabbu? Allah. Man nabiyyu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinu? Islam. Dia bisa jawab. Aina Allah fis sama. Dia bisa jawab. Tapi jawaban itu hanya karena dia merekam jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang tua. Enggak paham. Maka kita tatkala sudah sampai umur yang bisa memahami dan mencerna, di situ kita harus belajar secara detail tentang Allah Jalla Jalaluh. Anak-anak kecil masya Allah, anak punya anak umur 2 tahun bisa ada, walaupun suaranya tidak jelas, Allahu Akbar Allah, tapi dia nggak tahu siapa itu Allah. Namun di fitrah dia, dia yakin, karena semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuma dia belum paham. Kita yang perlu belajar dan memahamkan hal itu. Dan kita apabila tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah Jalla Jalaluh, apa kiranya bisa kita mentransfer pemahaman kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita? Karena kita tahu penduduk Indonesia mayoritas Muslim, tapi entah berapa persen dari mereka yang hanya Islam KTP. KTP-nya hanya Islam. Khususnya mungkin ya, di daerah-daerah tengah. Mungkin yang banyak Islam abangan itu di daerah Jawa Tengah. Karena memang ya belum sampainya ilmu. Mungkin belum ada guru-guru yang mengajarkan kepada mereka tentang Allah Jalla Jalaluh. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, dan dia dasar dari segala sesuatu. Kalau kita berbicara tentang beriman kepada Allah, maka Al-Qur'anul Karim semuanya menyampaikan semuanya itu tentang keimanan kepada Allah. Kalau tidak secara langsung, tapi mengantarkan kepada keimanan kepada Allah. Kalau tidak secara langsung, tapi tentang tata cara beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Cerita-cerita dalam Al-Qur'an Karim tentang apa? Tentang Allah. Mengenalkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Cerita Nabi Yunus AS ketika di perut ikan. Ada apa dengan cerita itu? Cerita tentang tauhid. Cerita tentang rukun Islam, rukun iman yang pertama. Di mana Nabi Yunus tatkala berada di dalam perut ikan, apa yang dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pernyataan tentang iman kepada Allah, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, dia pemilik, dia penguasa, dan dia pengatur semuanya. Yang bisa mengeluarkan aku dari perut ikan ini, yang membiarkan aku bisa hidup di perut ikan ini, engkau ya Allah. Kau lihat cerita-cerita, semuanya berkaitan dengan keimanan. Cerita burung hudhud. Burung hudhud ketika tidak hadir di majlis Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman berazam untuk membunuh atau menyembelih atau memberikan azab yang pedih buat burung itu. Apa kata burung itu dari arah jauh, dari tempat yang agak jauh? Dia mengatakan, aku dapat ilmu yang kau tidak dapat. Aku mendapatkan seorang wanita yang jadi raja mereka. Wanita yang jadi raja satu kaum yang mereka ya'buduna lisyams. Mereka beribadah kepada mentari. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Dari lisan burung hudhud pun muncul tauhid yang mengajak kepada keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Burung jemaah mengajak kepada keimanan. Ingat cerita fil, gajah
gajah yang dibawa oleh Abrah yang namanya Mahmud, dibawa sampai ke dekat Ka'bah, kira-kira 20-25 kilo dari Ka'bah, dari kota Mekah. Tatkala dihadapkan untuk menghancurkan Ka'bah, gajah ini duduk dan tidak mau bergerak. Dipukul, dipecut, bahkan dibawa besi-besi panas supaya dia berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah ini diam dan duduk. Ketika dihadapkan ke tempat lain, gajah ini berlari. Tapi kembali dihadapkan ke Ka'bah, dia duduk kembali. Kenapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih untuk Allah yang di langit dan bumi. Gajah-gajahku, ikan-ikanku, dan semut pun bertasbih untuk Allah. Bahkan pepohonan, bahkan bintang-bintang, semuanya bertasbih. Karena mereka semua ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Maka berbincang tentang keimanan membuat hati kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Kita tuh milik Allah. Kau tahu, rezekimu pun sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kau tahu, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alimul Ghaib wa Syahadah. Allah tahu dengan yang gaib. Dan bagi Allah, yang gaib sama dengan yang terang. Apa yang disembunyikan Allah tahu. Maka kita beriman bahwa Allah itu ada. Ada. Dan Allah itu pencipta. Dan kita harus yakin bahwasanya manusia yang pertama diciptakan itu adalah Adam alaihissalam. Dan Adam kenal sama Allah. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa manusia dari kerang. Betul jemaah. Kita waktu SMP diajarin untuk tidak percaya kepada adanya Allah. Kita dididik dengan bukti-bukti ditemukan manusia berapa juta tahun yang lalu hidup seperti kera. Kau tahu dari mana dia manusia? Kau tahu dari mana dia hidupnya jutaan tahun? Bikinan semua. Untuk membuat kita percaya bahwasanya asal mula kehidupan ini dari kerang. Orang-orang tidak kenal dengan Allah. Ya. Kita beriman bahwa manusia pertama adalah Adam dan Adam beriman kepada Allah dan bahwa tauhid itu lebih dahulu daripada munculnya kesyirikan. Dari mana kita tahu Allah ada? Apa dalil? Semuanya membuktikan apa yang kau lihat, bahkan di dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dirimu ada tanda-tanda bahwa Allah itu berkuasa. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, beliau ketika berbicara tentang bukti keberadaan Allah, beliau berbicara tentang dua dalil. Yang pertama dalil naqli, dalil-dalil yang merupakan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita percaya Allah itu ada karena Allah memberitakan dirinya. Dia yang ngomong. Di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan, "Inna rabbakum Allah. Inna rabbakum Allah." Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan alam semesta ini, yang membuat jantung kalian bisa berdetak dan darah mengalir menuju otak dan ke seluruh tubuh. Inna rabbakum Allah. Allah itu Rabb kalian. Bukan patung-patung itu, bukan. Bukan mentari, bukan. Bukan pepohonan, bukan lautan, bukan. Karena ada orang-orang yang mengabdi kepada lautan, mengabdi kepada gunung, yang menghambakan dirinya kepada mentari. Allah katakan, "Inna rabbakum Allah."
Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan anak-anak kita adalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan padi, yang membuat angin itu bergerak, yang ngasih makan kepada ikan-ikan di lautan, inna rabbakum Allah. Itu Allah. Rabb kalian itu adalah Allah. Allah ngasih tahu kita. Kau enggak tahu? Allah kasih tahu. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan as-samawat, langit yang berlapis-lapis. Wal ard, ciptakan bumi pada 7, pada 6 hari. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Allah menciptakan 6 hari. Nah, Allah sebutkan. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah ngasih tahu kita, dia beristiwa, dia tinggi berada di atas sana. Itu Allah yang memberitakan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan mengenal Allah seperti Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kalau kau ingin kenal Allah, ya kau harus dengarkan dari Allah sendiri. Umpamanya kau ingin kenal fulan atau kenal anak, kau dengarkan ceritaku. Aku akan cerita. Aku fulan bin fulan, aku lahir di sini, aku besar di sini, aku kemudian sekolah di sini, aku akan ceritakan. Dan Allah pencipta langit dan bumi menceritakan. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian dia beristiwa. Arti istiwa itu ala wartafa. Kadangkala di beberapa terjemahan dikatakan bersemayam. Tapi sepertinya bersemayam itu tidak mewakili bahasa Arab yang maknanya istawa, yaitu ala yang artinya meninggi dan dia di atas. Itu artinya ala wartafa, istawa. Yughshil lailan nahar yatrubuhu hadid. Allah tuh yang memasukkan malam ke siang. Yang siang dan malam ini saling berkejar-kejaran dengan cepat. Gak pernah siang itu terlambat. Artinya malam terus siangnya gak datang-datang. Pasti setelah malam siang itu datang. Begitu pula tatkala matahari tenggelam, malam itu datang. Itu ketentuan Allah. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ada manusia yang bisa menjadikan waktu siang lebih panjang? Kita di Indonesia, Ustaz, gimana kalau Ramadan kita di Indonesia, puasa kita, kita bikin 10 jam. Bisa jemaah. Karena ada di beberapa daerah yang mereka berpuasa 10 jam. Malamnya lebih panjang daripada siang. Apakah bisa seluruh penduduk Indonesia? Supaya kita tahu ini Allah yang melakukan. Andai kata seluruh profesor di Indonesia, andai kata semua dana yang dimiliki oleh penduduk Indonesia dikumpulkan untuk menjadikan siang lebih pendek di negeri kita, tidak akan ada seluruh. Siapa yang melakukan itu? Allah. Wasyamsa wal qamar, dan dia yang menciptakan mentari. Allah yang menciptakan mentari. Maka kau jangan meminta kepada mentari. Engkau jangan beribadah kepada mentari. Jangan khusyuk di depan mentari. Lah, kenapa? Karena mentari hanya ciptaan, dia hanya makhluk. Allah menciptakan mentari wal qamara, dan Allah menciptakan rembulan. Nih, kita kalau masuk ke awal bulan melihat rembulan dianjurkan membaca doa. Doa ketika melihat hilal. Apa doanya? Doanya di antara redaksi yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukum. Doanya itu mengatakan, ya Allah, jadikan awal bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keislaman dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kita mengatakan itu kepada rembulan. Kita mengatakan Rabbi, Rabbku, dan Rabbmu adalah Allah. Kau hanya makhluk, sama seperti aku adalah makhluk. Jemaah,
Apakah kita menghafal doa? Apakah kita, Ustaz gak bisa bahasa Arabnya, kok pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Tidak disyaratkan kau harus bahasa Arab ketika baca doa. Tapi paling tidak kau ketika melihat bulan sabit itu, kau katakan ini. Iman dan tauhid diajarkan dalam doa Nabi SAW. Wan nujum, dan Allah menciptakan bintang-bintang. Venus, Jupiter, Mars. Apakah ada orang yang sampai Mars, yang sampai dikatakan ada orang yang mau berlibur ke Mars? Oke, okay, kau mau berlibur di sini ada tempat yang bagus. Apa namanya? B29. Kau mau lihat? Gak perlu ke Mars. Wah, kita ingin lihat. Lihat apa kau di sini? Kau mau lihat nggak apa-apa. Tapi ingat, itu yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan. Bintang-bintang berjatuhan, Allah yang menjatuhkan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Musakharatin bi amrih. Itu ciptaannya tunduk dengan perintah Allah. Mentari tunduk dengan perintah Allah. Rembulan tunduk dengan perintah Allah. Ingat dengan kisah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun? Iya, insyaAllah. Kalau anda tidak salah. Ketika Yusha bin Nun, sepeninggalnya Nabi Musa AS dan Nabi Harun, setelah 40 tahun Bani Israel dihukum tersesat di padang pasir Tur Sina sana. Akhirnya Yusha bin Nun memimpin Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, Yerusalem, Yerusalem. Ketika itu matahari hendak tenggelam. Maka Yusha bin Nun minta kepada Allah. Dia mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, kau ingat, kau makhluk dan aku makhluk. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menaklukkan mereka sebelum matahari tenggelam. Dan itu belum terjadi. Maka minta dia kepada Allah supaya ditahan itu mentari. Tidak tenggelam waktu. Dan matahari tidak pernah tertahan kecuali di masa Yusha bin Nun alaihi salam. Kenapa? Karena semuanya itu ikut aturan Allah, bukan manusia yang mengatur. Ya, jamaah, ketika datang badai Katrina, ketika datang badai di Thailand, ketika datang badai di Eropa, ketika datang badai dan tsunami di Indonesia, bisakah manusia untuk menghalangi datangnya badai? Amerika dengan teknologinya, bisa dia mengetahui datangnya badai. Bisa dia mengetahui datangnya badai. Diprediksi kayaknya badai mau datang dari arah selatan. Apa yang bisa dia lakukan? Menahan, mengarahkannya supaya ke barat. Dia hanya bisa memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk agar mengungsi dari tempat ini, karena ada kekuatan yang manusia tidak akan bisa menahan. Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur semuanya. Kau masih enggak percaya sama Allah? Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah mengatakan, "Ala lahul khalqu wal amr." Bagi Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, bagi dia pencipta dan bagi dia perintah. Yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha penuh berkah Allah itu. Rabb semesta alam, rabbul alamin. Baik, kalau kita mau cari ayat-ayat dalam Al-Qur'an begitu banyaknya yang mengatakan tentang keberadaan Allah dan keesaannya. Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah, Bilwadi Mubarak, lembah yang penuh dengan berkah. Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Dipanggil Nabi Musa di lembah muqaddas dua.
Di surah Al-Qasas ayat 30 Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni anallah rabbul alamin." Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Siapa Allah? Rabbul alamin. Dia alam, dia Rabb, pencipta alam semesta. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, dan yang mengatur. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Musa di surah Thaha ayat 14. Allah mengatakan, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah mengatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang layak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka kau beribadalah hanya kepada aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Ini Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah di surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah mengenalkan dirinya kepada umat manusia. Allah mengatakan, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim." Apa kata Allah? Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Alimul ghaib wasyahada. Dia tahu dengan yang gaib. Dia tahu dengan yang tersembunyi. Dan dia tahu dengan yang nyata. Jamaah, Allah itu alimun bidzatis sudur. Yang terbetik di hati kita. Kita kadang-kadang sekarang dengan kajian, melihat kajian. Tapi kita sedang mikirkan sandal itu. Ada sandal yang taruh mana? Kadang-kala kau duduk dengarkan kajian mikir, entar habis isya ana mau makan apa. Allah tahu kau sedang memikirkan apa. Sehingga hisab dari Allah itu akan menyangkut dengan niat dan isi hati. Alimul ghaib wasyahada. Allah tahu dengan yang nampak. Huwar rahmanur rahim, dan dia itu Ar-Rahman. Dia itu Maha Pengasih. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahim, yang kasih sayangnya untuk semua hamba-hamba. Lalu Allah mengatakan, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin." Kau tahu Allah itu seperti apa sifatnya? Dia punya nama al-malik, dia yang memiliki. Al-Quddus, yang bersih, yang suci dari segala kekurangan. Malaikat-malaikat Allah senantiasa, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis." Menyucikan Allah. Allah selamat, Allah bersih dari segala kekurangan. Assalam, dia pemberi keselamatan. Dan dia pun selamat dari segala aib-aib yang ada. Setelah sholat, kita membaca, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Kita, "Ya Allah, engkau lah as-salam." Dan tatkala kita berjumpa dengan saudara kita, apa yang kita katakan? "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kita panjatkan nama Allah buat dia. Semoga Allah as-salam bersamamu. Allah bersama. Allah, Allah itu as-salam. Al-mu'min, ialah al-mu'min yang mengukuhkan para nabinya dengan mukjizat-mukjizat, yang memberikan keamanan, yang membuat mereka dipercaya. Al-muhaimin, ialah yang memberikan
dikatakan bahwasanya kitab ini muhaimin, artinya kepada yang sebelum-sebelumnya Allah yang menguasai mereka, Allah yang menjadikan segala sesuatu di bawah kekuasaannya, di bawah pandangannya. Anak kalian lihat terjemahan bahasa Indonesia di sini dikatakan di sini yang maha memelihara, terjemahan Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Kalau kita baca di surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Tu'izz, Allah itu Al-Aziz, Allah itu yang memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Al-Aziz bermakna, maknanya yang maha perkasa. Jadi para jamaah, berkaitan dengan nama-nama Allah ini, kadangkala satu terjemahan bahasa Indonesia tidak cukup, karena satu makna itu, satu nama itu memiliki banyak makna. Seperti Rabbul Alamin, dikatakan Rabb, salah satu nama Allah Ar-Rabb. Apa arti Ar-Rabb? Tuhan. Tidak cukup, maka kadang-kadang terjemahannya Rabb itu adalah pencipta, penguasa, pemilik, dan pengatur. Itu disebut Rabb. Begitulah makna Al-Muhaimin, dikatakan memelihara ya. Disebutkan di Al-Aziz, disebutkan di sini terjemahannya adalah yang maha perkasa, Al-Jabbar, terjemahkan yang maha kuasa. Ya Allah itu Al-Jabbar, Dia yang menyambung hubungan-hubungan yang renggang. Allah juga yang menjadikan tulang yang patah itu jadi bisa kembali. Itu disebut Al-Jabbar. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran. Kalau manusia disebut mutakabbir, apa artinya? Sombong. Di sini disebutkan yang memiliki keagungan. Al-Kibriya. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Al-Kibriya'u ridai wal 'azamatu al-kibriya'u izar wal 'azamatu ridai man naza'ani fi ihdahuma alqaytuhu fil nar aw qadhaftuhu fil nar. Sebutkan bahwasanya keagungan itu milik adalah pakaian Allah, adalah sarungnya Allah. Keagungan itu, kebesaran itu adalah sarungnya Allah, dan keagungan itu adalah selendangnya Allah. Barang siapa yang ingin mengenakan salah satunya, aku lemparkan ke dalam api neraka. Maka manusia tidak pantas sombong. Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak cinta kepada orang-orang sombong, karena itu Allah yang boleh memiliki sifat itu. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kelakuan kesyirikan orang-orang itu. Apa tidak disebut kezaliman jemaah? Ketika orang menjadikan pohon sebagai Tuhan. Apa tidak disebut kezaliman ketika batu disembah? Patung yang dibikin oleh tangan mereka dianggap Tuhan sama mereka. Ini benar-benar suatu kezaliman yang nyata. Maka dikatakan Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas tindakan-tindakan kesyirikan mereka. Lalu Allah mengatakan Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kata Allah, Dialah Allah Al-Khaliq, Dialah Allah yang menciptakan. Al-Bari, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang menggambarkan, yang membuat rupa. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a. Itu wajahmu, hidungmu mancung, itu Allah yang bikin. Kulitmu jadi putih, itu Allah yang bikin. Alismu, bibirmu, rambutmu, semuanya Allah. Dialah Al-Khaliq,
al-bari al-musawwir. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang sebelumnya enggak ada kemudian jadi ada, itu Allah yang mengadakan hal itu. Dan yang membuat rupa-rupa itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Antum lihat, setiap awal itu rupanya tidak salah Allah di awal. Siapa ini? Allah yang bikin. Kau lihat ikan. Ikan itu ada berapa rupa, jemaah? Wallahu a'lam bishawab. Dan antum kalau melihat manusia yang jumlahnya 8 miliar, rupanya semua berbeda. Kalaupun ada mirip, tapi tidak sama. Dilahirkan dari satu rahim, 3 anak, semuanya tidak ada yang sama. Kalau dikatakan mirip, mirip, tapi ingat, tidak sama. Allah begitu, rupanya berbeda-beda. Itu Allah yang menciptakan hal itu. Lahul asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang indah, bertasbih untuk Allah yang di langit dan di bumi. Dan dialah Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia, dan Al-Hakim dialah Allah yang penuh dengan hikmah. Artinya semua ciptaan Allah, semua perintah Allah, semua aturan Allah itu bukan sia-sia. Kita kadang-kadang bikin aturan yang sia-sia. Kita bikin undang-undang di kantor, di pabrik yang kadang-kadang tidak berguna, yang akan dirubah dan dirubah lagi selanjutnya, akan terus diperbaiki. Tapi kalau Allah Al-Hakim, dialah yang penuh dengan hikmah. Sudah masuk waktu sholat ya, Mak? Baik. Kemudian dalil nakli lainnya, ya kalau kita buka setiap lembaran Al-Quran kita akan dapat Al-Fatihah. Kau baca Al-Fatihah. Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa pujian itu milik Allah. Alhamdulillah punya siapa? Allah yang pantas dipuji. Kau mau dipuji karena apa? Karena ketampananmu, siapa yang ngasih ketampanan? Allah. Tapi karena usahamu sukses, siapa yang membuat kau sukses? Allah. Kepandaianmu, aku pintar, aku cerdas, memiliki IQ yang tinggi, siapa yang ngasih? Allah. Berarti siapa yang pantas dipuji? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memuji diri. Lillah, Allah itu Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah puji dirinya lagi. Allah ulangi pujian untuk diri. Dialah Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah Jalla Jalla Maliki Yaumiddin. Dia penguasa hari kebangkitan. Allah masih tahu, kau jangan menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Kenapa? Nanti di hari kiamat itu, kau akan tahu bahwa yang menguasai hari itu adalah Allah Jalla Jalla. Ketika langit dilipat dan bumi digenggam, Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan dan kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Itu hanya milik Allah Al-Wahid, Allah yang Esa. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Semuanya itu ciptaan Al-Qahhar, yang maha kuasa, yang maha kuat. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 92, Allah berfirman kepada kita, kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Kata Allah, sesungguhnya ini umat kalian adalah umat yang satu. Dan umat yang satu, kalian semua dari Adam. Ini satu. Tidak ada yang keturunan lain. Dan kalian semua dilahirkan di atas fitrah. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budu, beribadahlah kepada Allah. Mengenalkan dirinya kepada kita. Baik. Dan Allah itu Esa. Dari mana kau tahu keesaan Allah? Di surat Al-Anbiya ayat 22, Allah mengatakan lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jemaah, kata Allah Jalla Jalaluh, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan rusak itu langit dan bumi. Antum kalau lihat ceritanya, dongengnya orang-orang
yang bukan Islam tentang Tuhan, Tuhan mereka, Tuhannya perang. Tuhannya perang. Antum kalau lihat Zeus, dewa Zeus umpamanya perang sama anaknya, perang sama dewa ini, perang ada Tuhan-Tuhan Mesir, mereka bikin film Tuhannya perang. Betul kalau Tuhan itu lebih dari satu, rusak alam semesta ini. Langit dan bumi akan rusak. Subhanallah Rabbil Arsy amma yasifun. Maha suci Allah ialah yang pemilik arsy dari apa yang mereka sifati. Bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, na'udzubillah min dzalik, dari sifat-sifat mereka. Allah itu esa. Dan kau lihat tanda-tanda kebesaran Allah, kau baca tuh di surah Ar-Rum ayat 21 yang biasa dibacakan ketika pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu tanda-tanda keesaan Allah. Wa min ayatihi manamukum bila tidurmu di malam hari, itu tanda-tanda keesaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan kalau Allah itu esa. Yang kedua, selain dalil akli tadi sebelum azan, adalah berita dari 124.000 nabi. Allah mengirim 124.000 nabi. Selain 25 nabi dan rasul, mereka memberitakan. Dan orang-orang yang beriman memberitakan. Apakah berita dari mereka itu enggak bisa diterima? Kita ajak hoak diterima. Dapat berita langsung disebar, enggak jelas sampai menyampaikan. Ini berita dari 124.000 nabi. Dari nabi-nabi, orang-orang yang soleh, mereka memberitakan hal itu. Ulama-ulama memberitakan bahwa Allah ada dan Allah itu esa. Apakah kau masih tidak percaya? Dan berapa miliar manusia memberitakan kalau Allah itu ada, maka seharusnya kita percaya akan keesaan Allah, dan tugas kita adalah beriman kepada Allah. Adapun dalil-dalil akli, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena cukupkan sampai di sini. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah. Kita semakin yakin kalau yang berhak disembah hanya Allah, dan ajarkan kepada anak keturunan kita. Ketika lihat semut, katakan, nah ini semut bisa jalan, Allah yang bikin. Lihat burung, nah itu burung bisa terbang, Allah yang bikin. Nah kalau lihat rembulan, kalau lihat mentari, itu semua ciptaan Allah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.